Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Selepas Nora Mira sedih nama dibuang dari syarikat sendiri, ramai sepakat boykot bisnis si suami. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Baru-baru ini kecoh di media sosial apabila seorang usahawan Nora Mira mendakwa namanya dibuang daripada syarikat sendiri oleh suaminya di bawah jenama pakaian Elrah eksklusif sehingga mengundang simpati orang ramai. Menurut warganet, tindakan tersebut disifatkan menganiaya wanita apatah lagi pernah melalui susah senang bagi memperkukuhkan jenama berkenaan, meskipun si suami tak mempunyai apa-apa sebelum ini. Menerusi pemerhatian di media sosial Facebook, segelintir warganet menyatakan hasrat untuk memboikot perniagaan lelaki berusia 33 tahun itu, susulan dakwaan kejam dilakukan terhadap istrinya. Mereka berpendapat lelaki terbabit tergamak menendang istrinya daripada perniagaan yang diusahakan bersama-sama. Selain mendakwa bersikap tarik tali meskipun wanita itu sudah memfailkan permohonan cerai. Menerusi ciapan di laman Twitter pula, terdapat juga individu menyatakan hasrat sama supaya tak membeli lagi jenama berkenaan kerana sakit hati apabila melihat pengorbanan usahawan wanita itu tak dihargai oleh suaminya. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.